Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru membeli charger yang sedikit besar. Ini maksimum 6 ampere menurut spesifikasinya. Dan harganya saya dapatkan 120.000 kira-kira. Ini bagusnya menurut saya sudah ada untuk charge repair. Saya lupa namanya, artinya memberi tegangan gelombang kejut pada aki bila terjadi kerak. Jadi untuk menghilangkan kerak kalau tidak salah. Nanti akan saya coba. Tapi akan saya coba standar dahulu. Ini sudah ada LCD, voltage detector, pulse untuk repair, ini dia. Temperatur protector, short circuit, over voltage, dan full power auto stop. Ini hampir 3 kali lipat dari yang kemarin saya coba. Jadi ini karena ada permintaan untuk mencoba modul ini. Oke, ini saya sedang mengkosongkan aki dahulu. Jadi saya biarkan dahulu. Kita lihat saja dalamnya. Ini sepertinya hampir sama. 6 ampere plus minus setengah ampere. Bisa digunakan sampai mencas 100 mili. 100 AH nya. Oke, ini sepertinya MOSFET-nya sudah nempel. Ini dioda. Kayaknya MOSFET-nya umum, bro, tidak dihapus. Oh, display-nya hebat, bro. Lengkap sepertinya. Mengalahkan display-display yang dijual umumnya. Ini sudah menggunakan heatsink. Ini pasti kontrol maksimum 6 ampere ini IC-nya. Oke. Mantap, bro. Bersih. Saya pasang lagi. Oke, akan saya cek dahulu tanpa beban. Saya masukkan saja. Saya nyalakan. Ini lebih bagus, bro, lebih aman ada plastiknya daripada umumnya. Terbaca suhu tegangan 13,8. Kita cek. Sini terbaca 17. Atau ini settingannya untuk cut off-nya di 13,8, saya tidak tahu. Ini modul charging, ada indikator charging, indikator volt. Sepertinya tidak ada pembacaan arus, bro. Oke, saya coba saja. Coba mencharger saja. Matikan dahulu. Ini sepertinya tidak terlalu kosong, 12,6. Akan saya coba dahulu, jangan sampai salah positif, walaupun sudah ada proteksinya, jangan sampai salah kalian recheck dan recheck. Negatif harusnya nyala. Charger umumnya tanpa catu listrik sudah benar. Tegangan baterai artinya 12,6, suhu 31. Oke, saya coba saja. Kipasnya menyala. Charging 5,1 ampere. Jadi ini benar 5 ampere rupanya, bila kosong sekali bisa sampai 6 ampere. Jadi ini membaca arus juga, arus 4,1, 4, 3,9. Tegangan sekarang 14,2. Oke, ini mantap, bro. Akan saya diamkan dahulu. Jadi bila charging kipas menyala, kan saya diamkan, apakah bisa cut off? Oke, bro, dalam mencharger utamakan kalian pegang apakah baterainya panas seperti ini. Bila tidak panas artinya tidak masalah. Masalahnya ini bila diukur tegangan juga tinggi sekali, 14,47, sudah melebihi tegangan cut off.
kemungkinan besar ini tegangannya cukup tinggi walaupun dalam bentuk pulsa. Dan kalau saya perhatikan di sini untuk perhitungannya arusnya sekitar 2,5 ampere bila mulai dari kosong sampai penuh, kita hitung rata-rata saja. Paham ya bro? Jadi bila sudah tidak hangat seperti ini baterai dan modul, kalian bisa tinggal seperti saya ini, akan saya tinggal. Saya biarkan saja sampai apakah bisa cut off. Oke bro, tadi setelah 15 menit kira-kira sudah full. Jadi pada saat tegangan baterai 13,35 akan mencharger kembali dengan mendengar bahwa kipas aktif kembali. Seperti ini, kipas off. Walaupun sudah full karena baterainya jelek. Jadi bila kalian menemukan baterai seperti ini, bila sudah full kalian lepas saja. Ini bila dihitung dayanya dari meter saya sekitar 20 watt pada saat mencharger sebentar. Jadi sayang. Oh ya, akan saya buktikan kalau kita ingin repair. Saya lupa namanya. Kalian ketik saja repair. Saya tekan. Ya, sedang merepair full. Bila mematikannya kalian tekan lagi. Paham ya bro? Untuk pembuktian ini saya akan mencari baterai bekas dahulu yang sudah rusak, apakah bisa. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.